Katanya nih kalau cewek berbulu itu gairahnya lebih tinggi. Iya bener, banyak yang suka gitu tuh. Kalau enggak, ih kumisan pasti ini ya, nafsuan, bilangnya gitu. Seringkali bulu itu kan dikaitkan dengan tingginya kadar hormon testosteron sebagai pemicu gairah. Jadi itu ada benernya juga. Oh benar. Tapi tidak selalu hanya gairah seks itu ditentukan oleh testosteron saja, oleh mood, oleh makanan yang kita makan, oleh pasangan juga. Tapi salah, kalau berbulu itu testosteronnya memang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak berbulu. Kalau Siva bulunya gede, apa banyak gak? Banyak, bulunya aku gede. Tuh. Bulunya gede. Bulu gede-gede itu gimana bulu gede-gede? Tompel. Kalau bulunya banyak bukan lagi cewek, gorila. Tapi dia kalau itu kan kalau cewek katanya kalau misalnya buluan, kumisan bilangnya kan nafsunya gede, ada yang bilang kayak gitu. Tapi kalau cowok dikaitkan bulu, juga nggak sih? Ada kaitan, karena testosteronnya pasti lebih tinggi itu. Nah, ini kan sering banget dengar kalau masalah bulu ya. Ini aku baru tahu juga kalau misalkan bulu. Orang bungkuk katanya gairahnya lebih cewek, tinggi. Cewek bungkuk udang. Iya, bungkuk udang bilang. Hah, gitu. Bungkuk udang. Oh, cewek kalau bungkuk udang katanya doyan. Terus bungkuk udang. Doyan bungkuk. Coba gimana dok penjelasannya dok? Gak ada kaitan, postur tubuh itu gak ada kaitan dengan kemampuan seks. Oh. Okay. Kalau katanya suaranya berat, katanya jago ini dok, apa? Jago nyanyi. Ya itu. Ya kalau jago nyanyi ya iyalah. Jago nyanyi dok ya. Oke. Okay. Berarti gak ada hubungannya ya dok? Cara buku gak ada kaitannya. Gak ada kaitannya dok. Ada kaitannya. Aman, dok. Suara gak ada hubungannya berarti dok? Apanya? Suara besar gak ada hubungannya? Gak ada hubungannya. Apa arahnya mana? Soalnya suara aku kan besar. Terus kenapa? Sering dihubung-hubungkan dengan gairah juga besar. Gitu katanya. Itu mitos dokter. Mitos juga kan ya dok ya kalau suara. Suaranya besar mitos dok. Mitos juga. Nggak ada kaitan. Nggak ada kaitannya. Kamu ada mau nanya nggak? Selain suara mungkin mitos selama ini yang kamu tahu. Beredar di luar sana ya kamu tahu. Kok katanya ini begini. Takutnya salah kaprah gitu. Bentar. Aku mikir-mikir dulu. Bentar. Nanti ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Apa benar? Kalau berhubungan intim di dalam air, nggak bisa hamil. Misalkan di kolam renang, dok. Di bathtub. Bathtub. Betul. Air panas. Nggak akan bisa hamil. Betul. Kenapa susah nggak tamat? Karena kan ketika cairan spermanya dikeluarkan, dia kan pasti melalui air dan pasti mati. Oh, jadi sperma kena air itu mati, dok? Iya. Pasti? Jadi pasti mati. Makanya ada yang waktu itu pernah ada isu bahwa jangan berenang bersama-sama laki dan perempuan nanti bisa hamil, itu tidak mungkin. Sama aja dengan ini. Dok, gitu. Saya mau nanya sedikit agak-agak teknis sih. Maksudnya ketika dokter bilang sperma kena air langsung mati, tapi begitu lagi posisi maksudnya di mengeluarkannya di dalam indoor gitu. Ya. Maksudnya lagi di dalam kan berarti nggak kena air gitu, dok. Tetap aja ada air masuk ke dalam vaginanya dong. Oh. Kalau misalkan disilen gitu apa enggak bisa. Kan biasa kalau disilen lagi. Lo kata por window. Sampai mikirnya sampai ke situ tuh gitu. Kalau genteng kan bocor kan disilen. Nah, itu hanya aku aprup. Bocor. Jadi yang tadi itu benar ya jawabannya. Enggak bisa berarti ya, dok. Jadi enggak akan hamil kalau hubungan seks di air itu tidak mungkin hamil. Berapa lama, dok, dia bisa hidup di dalam air, sperma itu? Dia langsung kena, apalagi kalau mengandung kaporit, dia langsung keluar saja langsung mati. Oh gitu. Berarti jadi aman. Bisa jadi salah satu. Emang udah pengalaman? Iya, sama istri nggak apa-apa. Dok, apakah itu bisa jadi salah satu bentuk KB, dok? Ya elok KB sama mesti nyari air. Di sungai lagi. Bisa pakai cara spiral, bisa pakai pil, bisa pakai susuk, bisa pakai kondom, masa pakai air? Berarti kalau cuma air berarti bisa sambil berhubungan disiramin air bisa dong? Iya dong. Ya kalau mau sih boleh aja, jadi pas masuk siramin dulu. Ya, tapi yang ada bukannya KB malah kuncup jadi nggak bisa masuk. Bisa disiram air kan pasti dingin. Kuncup dok ya. Ya ampun. Kenapa sih, Pak? Bayangin ya. Aku juga lagi. Siva udah punya pertanyaan. Dok, tapi kan kita sempat bahas waktu itu bahwa ini ngomongin soal keturunan. Ya. Soal anak. You are what you eat. Begitu juga berpengaruh dengan anak kita. Misalkan katanya kalau mau anak cowok banyakin makan daging. Ya. Cowoknya. Ceweknya sayur. Ini benar ya dok ya? Betul. Karena ketika ceweknya makan sayur, suasana daerah vaginanya, misfinya itu menjadi lebih basah. Sehingga sperma yang membuahi telur adalah sperma AI atau sperma yang menciptakan jenis kelamin laki-laki. Oke. Kalau cowok daging? Kalau cowoknya daging, anak cowok
cowok apa suaminya daging, istrinya sayur. Kalau tapi kalau anak cewek, suaminya sayur, istrinya daging. Karena ketika sang istri makan daging, suasana misfinya menjadi asam. Oh, okay. Bau ya dok? Bukan bau, asam tuh jadinya kayak asam. Tuh, jadi lebih kira banyak asam. Serma, kenapa sih kayak gitu kak? Iya, tapi dok aku mau tanya juga, ngaruh juga gak sih buat cewek-cewek tuh banyak banget yang suka makan pedes kan? Ngaruh gak ke... Pedes itu kan ngaruhnya lebih ke kepada... Ya jelas. Kalau banyak makan pedes biasa main kalau saya. Iya juga sih. Kaitannya pedes tuh apa? Kaitannya dengan gairah. Siva, kaitannya apa? Iya maksudnya kaitannya ngaruh gak? Maksudnya ke organ intim itu bahaya enggak? Enggak. Karena kalau pedes itu kan lebih banyak mungkin vasodilatasi ya, pembuluh darahnya lebih banyak melebar. Jadi lebih banyak keringatnya keluar. Jadi enggak ada kaitan dengan enggak bahaya ya. Kalau makan pedes bisa anaknya galak biasa aja ya. Ya soalnya aku suka pedes banget gitu. Kalau bahaya kan aku bisa mengurangi gitu. Takutnya bahaya kenapa? Enggak bahaya. Enzi mau tanya. Kan aku pinggulnya besar. Apakah benar kalau yang pinggulnya besar itu lebih mudah melahirkannya dan kalau pinggangnya kecil malah susah melahirkannya? Nah. Pinggulnya besar itu harus kita lihat apakah pinggul besar itu kan ada yang bentuknya abnormal. Tapi kalau yang pinggulnya besar memang melahirkannya lebih mudah, lebih gampang melahirkan normal. Oh, gitu. Apa benar, jadi katanya ada yang ya? Cewek kalau pinggangnya kecil biasanya kan nyarinya... tergantung justru pinggulnya yang paling menentukan. Iya kalau pinggulnya karena kecil. Karena di dalam itu kepala itu lewat atau enggak. Oh. Gitu, okay. Kalau pinggang enggak. Untuk keamanan juga. Iya. Tapi kalau zaman dulu sebelum ada ya sesar segala macam itu gimana? Zaman dulu juga udah ada sesar lah. Udah nah, zaman udah zaman batu, zaman Pithecanthropus erectus misalnya. Kan kita pernah bahas kak. Ya bukan, kan zaman dulu berarti kan belum ada sesar. Yang masih sepi dong, sebelum ada sesar kan masih sepi tuh. Begitu kok sepi sih? Dok gimana kalau zaman dulu kan belum ada misalnya ya. Sesar kan belum ada. Nah itu gimana kalau yang buat orang-orang primat apa? Pri kemanusiaan ya. Pri apa namanya zaman dulu? Zaman dulu untuk persalinan, zaman purba. Tetap sama, mereka juga kalau kita lihat persalinan mereka adalah dengan cara jongkok. Karena dengan cara jongkok itu dibantu dengan gravitasi. Nah cara-cara itu juga sekarang mulai dipertimbangkan oleh orang-orang modern. Yeah. Bahwa melahirkan dengan cara jongkok itu akan lebih mudah keluar dibandingkan melahirkan dengan cara duduk atau tidur. Pernah lihat soalnya ruang persalinannya tuh bentuknya kayak duduk ya dok ya. Terus ininya itu di Afrika di mana masih dipakai itu. Karena lebih mudah karena memang gravitasi terbantu oleh gravitasi. Karena kayak kita BAB aja lebih betul bagus sekali. Jongkok kan. Oke nih buat Tonight Lover semua, kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian ajukan. Ya. Dan nanti dijawab langsung oleh Dr. Boyka, silakan ke @tonightshow_net. Nanti kita akan jawab semua pertanyaan kalian. Tetap di Tonight Show.